Atap rumah ditambak sudah harus diganti kawan. Untung saja nenekku ahli membuat atap dari daun nipah. Kata nenek, atap daun nipah lebih kuat dari lumpia loh. Membuat atap ini harus sabar dan teliti. Jangan sampai ada celah sedikit pun. Bisa-bisa nanti atapnya bocor deh. Lipat daun nipah yang sudah kering, kemudian jahit dengan tulang daunnya. Nah, kalau urusan naik atap, biar aku dan paman saja yang mengerjakannya. Memasangnya juga harus benar ya. Tumpuk bagian yang bolong dengan atap yang baru. Ikat yang kuat. Jadi deh. Sekarang rumah tambak ini gak bocor lagi. Jadi aman deh. Pas banget. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Pas lagi lapar-laparnya, si cantik manis naga sarinya datang. Tuang dengan gula merah sesuai selera ya. Duh. Aku udah gak sabar nih. Gimana Nek rasanya? Enak ya? Teksturnya lembut, manisnya juga pas. Ditambah isian buah nipahnya yang renyah. Ikan hiu main di atap. Mantap!